Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Wala mubaddila li kalimatillah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Qad na'lamu teman-teman nursani ingsun. Ingsun Allah. Qad na'lamu teman-teman nursani ingsun Allah. Innahu sak temene kelakuan. Qad utaikot iuli tahkik. Krono makna tahkik. Teman-teman. Innahu sak temene kelakuan. Ayisya'nu degese sak temene ngge kelakuan. Keadaan. Layah dunuka. Iku yaktine nyusano. Layah dunuka yaktene nyusano ka ing sira. Apa sing nyusano alladhi apa perkara yaquluna kang ngucap utawa kang ngomentari sapa kufar la kamaring sira. Minat takdzibi sangkeng gorobno. Fa innahum la yukadzibuna. Fa innahum mongko sak temne kufar utawi kafir Mekah. Iku layu kadibunaka, iku rapor dogo rohna sopo kufar kain sir. Pakin nabi mongko saat temen kufar iku layu kadibunaka, iku orang gorona sopo kufar kain sir. Sisiri ing dalam waktu rahasia atau waktu dewian. Lihil mihim krono ngerti ini kufar anaka saat temen sir Muhammad iku sodikun, iku wong sing jujur. Iku sodikun wong sing jujur. Wafi kiro'atin dan ingdam siji kiro'at di takfif, kelawan diwajah takfif. Jadi diwajah layak dibunaka. Diwajah layak dibunaka, tapi layak dibunaka. Elayan dibunaka, teka-teki seorang wadah nisbatno, sopo kufar kain siro ilagib bimaring kedusta. Walakin al-zolimina tetapi nanti biro-biro wong sing zolim. Wado aku ngletakno sapa Allahu ing kata walakin adzalimin mau di al-mutmar ing panggonane dhumir. Iki mestine tak usih wonten marjek niku walakin nanggung tapi disebut ngangge dhumir-dhumir dadi walakin adzalimin. Di ayatil lagi kelan pira-pira ayat te Allah. Ayat Qur'ani tegese kelan Qur'an. Ya haduna iku padha juhud sapa kufar. Juhud artine apa ayu kadibuna tegese mendustakan sapa kufar. Walakat kudibat lan teman-teman dan gorono sapa rusul dan gura-gura rasul mingkob jika sangking sedunia siro. Fihi ku tetap ing dalam dawuh walakat kudibat rusul mingkob tas liatun utawi ngerem-ngerem utawi menghibur lin nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Faso baru mongko podo sabar sapa rusul. Faso baru mongko podo sabar sapa rusul alama ing atasi perkara. Kudibukan dan dustakan sopo rusul. Wa udulan yo podo dan sakiti sopo rusul. Hatta atahum sigo teko ing rusul opo nasruna. Hatta atah sigo teko gum ing rusul opo nasruna. Opo pertolongan kita, pertolongannya opo. Bi ihlaki kaumihim kelawan rusak kaum rusul. Fasbir hatta yang siakan nasruna. Fasir mongko sabar sira hatta ya tiasi go teko ing sira apa anasro apa pertolongan. Bi ihlaki kaumika kelawan rusak kaum sira Muhammad. Wala mubaddila li kalimatillah. Lan ora ana pergantian iku mujud. Wala mubaddila lan ora ana pergantian iku mujud li kalimatillah maring pira-pira kalimate Allah utawa ketentuane Allah. E mawaidi tegese pira-pira janjine Allah utawa ajamane Allah. Walaqad ja'alan teman-teman teko ka ing sira. Walaqad ja'alan teman-teman teko ka ing sira apa min nabail mursalin. Saking cerita-critane wong sing diutus. Terus ema yaskunu bihi. Ema tegese perkara. Niku kal bukan apa keblakan. Qaf ba lam napa qaf lam ba. Qaf modal. Qaf Pak. Mboten kok lamre. Salah ketak niku.
Kalau bukan. Kalau bukan ada gitu. Kok lamrien malam ini. Eh mati sih semua. Berakhir itu kitab murah. Jadi gue ngetes si motor. Kop. Oh ya kop. Mau ini bener kop? Lam. Lam. Bak kop. Mati sih perkara ya gunung kan tenang gilan mak. Enggak sih ruanda di bidal. Lo kita murah jadi gue ngetes si motor. Gak karu-karuan. Mata kisah perkara yas gunungan dari tenang di iklan mapo kol buka gendiri singkok belakang apa kol buka apa atiro wala berjalan teman-teman teko kain siropo minna bayi mursalin saking ceritanya wong sing delitus wana kula tosno wa ingkana lamun ono pesaan yuka biro gede albumatik si gede alaika yang atas siro Muhammad jika kamu rasa berat merasa besar apa iro dulu apa nentangi kufar utawa mengoni kufar anti ini kufar anit islami sangi islam lihir jika krono ngungseng hiro kepingin banget jenis ngungseng harif keinginan yang sangat alaihi mengatasi kufar jika kamu Muhammad ingin sekali mereka islam tapi jalurnya aneh-aneh ini gue jalur mujizat yang aneh-aneh fa ini stato tak monggo lamun kuat siro Muhammad antab tazian ingin tau boleh siro Muhammad nafakon ing nopo dalan sing terus esaroban tegese dalan sing terus leng utawi bolongan fil ardi ing dalam bumi ausulaman utawa kowe karep ing tangga emat adan tegese tangga sesama ing dalam langit patak tiagung biaya mongko nekakno sira ing kufar sing jalu aneh-aneh wae biayatin kelan ayat mimasa ing perkara iktaro kang padha jalu aneh-aneh sapa kufar fa'al mongko nglakoni ya sira Muhammad fa'al mongko nglakoni ya sira Muhammad al makna utawa maknane ngene annaka la tatati uzari annaka tak temne sira Muhammad kula tatati ora kuwasa sira dalika mongko tak diagung biaya fasfir mongko sabar sira fasfir mongko sabar sira hatta ya kumapa sigo ngeke ketentuan sapa apa walau sa'al lamun kersana sapa apa hidayah tau ing ngeke hidayah kufar la jama'ahum ala iktine ngumpulna sapa apa gumeng kufar ala hidayah ing atase petunjuk walakin lam yasa dalik falam yu'min tetapi nek ora kersa sapa apa dalika ing mengkono-mengkono jam hukum ala hidayah falam yu'min mongko ora iman sapa kufar swala takunan nam nadhi mongko aja ana sira Muhammad fala takunan mongko aja ana sira Muhammad al jahidina iku setengah saking sing pintu-pintu kabeh iki aja melak-melak pintu-pintu tetep napa pintu kira sampe lawel ana apa pintu kala takuna namo kajana sira Muhammad bin al-Jahidin iku setengah sange wong sing napa pintu dalika kan mongkon-mongkon nuruti karepe kufar njaluk senengane mun kula terangan wong ayate niku watok tam watok tamnya ayat niki sampai kala takuna napa bin al-Jahidin iki dimulai saking ayat Qadina alamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum nabum la yukadifuna. Kanjeng Nabi diutus niku cara tarikh rata-rata umur berapa? 40 napa? Tahun. Nabi itu mulai kecil teng Mekah. Ya terus beliau dikenal jujur, dikenal boten kakean tingkah. Fase puncake dikenal jujur sampai cara tiyang Arab ya, tiyang Mekah niku wonten sengketa peletakan Hajar Aswad niku diserahno kanjeng Nabi karena Nabi dianggap dia sing napa artinya mereka ndak pernah menyaksikan Nabi punya rapat pendusta. Jadi balik teng sejarah awal ini. Jadi tiang Mekah ngerti ini nak Muhammad tiang napa jujur. Sampai peristiwa terpenting gini ku meletakkan Hajar Aswad sing mesdine ditangani tiang-tiang sepuh, tiang-tiang kure sepuh di Barnano kaji Nabi. Muka dianggap tiang sing jujur. Mereka melakopi nopo al-amin. Seseorang sing iso nopo dipercaya. Ya, kalau bolak-balik ini matur bareng kaji Nabi umur 40 tahun ditugas no jadi Rasul. Gini ku sausin nopo wajib ikrok bismirobikal lagi nopo. Iku terus Nabi munggah teng gunung, intine Nabi keluarga paman-pamane diundang mergo pertama dakwah wa anti rasyirotakal akrobin. Jadi keluarga dekat kan ngandani. Niku Nabi pidato pertama teng gunung dramatis. Niku ngendikan
Aro'aitum cara jenengan sepundi andekan saya mengatakan bahwa akan keluar dari batu ini kuda atau sapi tak barang muka wong kok watu kok butuh apa niku sak jawabe tiang-tiang Mekah pas niku majarofna alika gajiban Usama te ngomong piye tak percaya mergo aku ora tau roh kowe kok mulai cilik kowe ora tau goro cek kowe muni jaran kowe metu kok watu lah ya tak pernah jebule Nabi Badoni ku ngendikan fa inni nadhiru lakum baina yadi adzabin syadid aku saiki resmi diutus Allah aku saiki dadi Rasulullah. Pas niku reaksi pertama Abu Lahab tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana mati ujian cok jebule perkara iki tok kowe ngumpul kita-kita ya tabar ujian cok jebule perkara iki tok. Ewo terus wonten turun ayat tabat jada Abi Lahab wa dan ini diterangkan ketika perlawanan kaumnya begitu Nabi yo kaget. Selama ini beliau tahunya kayak apa perlakuan kaumnya pada beliau sangat baik, sangat percaya. Pas puncaknya penting dipercaya yaitu bahwa beliau itu wah malah orang dipercaya. Jadi pas puncaknya yang penting dipercaya malah orang dipercaya. Nabi ke grogi sebagai bataria grogi jadi innahu la yahziru kalladzi ya Buluna, kamu tentu gelisah Muhammad terhadap reaksi mereka. Mereka ternyata mereka melawan. Fa'inna hum layuka dibunaka. Hakikat mereka tidak pernah mendustakan. Mereka wong kafir Mekah nyeksa ini nak Muhammad gak direputasi pendus. Kedusta sering sini. Fa'inna hum layuka dibu. Geleng-geleng ini senang ilmu dukun, ilmu pelanik, bentuk bat. Tapi walakin nazalimina bi ayatillah yashadun. Tetapi wong dolim iku pancen dasar tukang mungkiri ayat-ayate Allah. Ayat cara Allah. Mungkiri ayat-ayate Allah. Gini ku ngene. Aku ngakoni mat kowe nak jujur kowe pancen ra tau. Tapi kowe nak ngaku Rasulullah. Aku di ukuran, di standar. Iku paling gak bisa terbang ning langit. Agar terbang terus kowe gawa kitab intine ning ngene iku ana mandat nak kowe Rasulullah Rabbil alamin. Ini jenis autar kofis sama. Walan nu'mina li rukiyika hatta tunas jila alina kitaban. Nah aku percaya ini percaya. Aku wong rugu, wong jujur. Tapi ini urusan kayak aku Rasulullah. Jadi ini kudu direputasi sing ora umum. Ini kudu terus diterangno tengene surat Isra. Paling gak kowe ku teko ben malaikat. Au tak tia bil malaikat wal malaikati qabila. Kowe ku nak ngaku Rasul ya Allah gandeng ta malaikat gandeng. Terus ana maklumat ke Allah nak kowe roh Rasul. Jadi diumumno, ditasbihkan. Gitu, wali anyar, nabi anyar, iya anyar. Sing nobatno Allah langsung. Al taqiyah billahi wa malaikati napa? Qabila. Jadi Allah be malaikat bareng-bareng maklumatno nak kowe ro. Terus au yaku nalaka baitum min zuhrufin au tarqu sapa. Utawa paling gak nih, omamu cucu-cucu kesulap jadi emas Rasulullah gembel kiri. Beton min zuhrufin. Ini tuh mau mustajab terkenal wali ampok terkenal kiai ampok kiri berarti tuh mana ramu mustajab nanti tuh mau mustajab tuh keadaan omail loh awalnya aku nalar kabeh itu minum rubin paling kau mam kesulap jadi mantas altar kopi sama atau paling kau berosol itu mungkin di langit jualan mukmin alirupi kata guna jila alina kita pernah wes mungkin lah aku pernah percaya sebelumnya kayak gawe kertas gawe kitab seneng gua nolak pengumuman aku pengen kalau anak kau Rasulullah Rabbil Alam. Ya bar Nabi itu pusing kan. Wah kok itu standarnya ngono. Aku mau kaya ning Jawa ora ngoten. Standar iki hebat itu nanti kelambi untuk aku sumo. Di keris naga sastra. Pokoknya ngambil ukuran-ukuran yang menurut versinya sendiri. Ini aku ngambil bayangan khayal ini piam. Piam. Iku jenenge orang-orang dolim tu gorok bi ayat ilah. Sama nama cak ayat tuan di bulan balen ini. Nanti buat bunyi tak tajud. Apa Ramadan? Sama oleh nama cak ayat tuan tersalah. Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Iku nak coro wong kafir, wong dolim, to wong fasik. Iku sesuatu yang spektakuler. Amrun khorikun lil adat. Kaya manusia iso miber, iso mlaku dure, banyu. Iso nyulap kota Mekah jadi kota sing indah.
Yeah. Ini mesti disebut dengan surat Isra. Fatu fajirul anharo kilalara tafsir. Paling kan aku Rasul iso nyulam Mekah jadi kota sing makmur. Sing ana sungai jemenga mengalir kaya Mesir ana Nile. Padahal dari pangeran wong dolim iku bi ayatillah ya hadin. Wong dolim iku wong sing mungkiri ayate Allah. Nggih, wong dolim wong sing mungkiri ayate Allah. Lah ayat cara Allah niku boten anut barang-barang sing nyilayani adat. Ternyata ayat cara Allah iku wa ma min dhabatin fil ardi wa la ta'iri yadiru bijarahi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar tak terusik la ayatil liqaumi ya. Ayat cara Allah iku anane langit, anane bumi, anane banyu, anane manuk, anane iwak. Nak cara Allah wis ayat nyatane manusa ra itu ga. Tapi manusa ngukur standar ayat nganggo versine dhewe. Ya wong iso munggah ning langit iso macam-macam. Berarti barang sing wis wajar-wajar saja orang dianggap ayat. Ya mulane kula bolak-balik matur nak ngaji, nak wong kafir nganggap ayat Muhammad iso munggah langit, mergo barang muhal. Artinya muhal cara wong iki. Nak ngono kan hebat. Mereka luar biasa, orang ambil wong ini iso, karena ini pengiran tako apa ambil wong bisa gawe titik apa wong bisa gawe segoro artinya untuk tidak bisa, aku rasa ngenteni Muhammad munggah langit gawe titik, yura iso, gawe wedus yura iso, gawe kebo yura iso sebab itu wong jaluk aneh-aneh menunjukkan bintu, mereka tidak aneh-aneh kan munggah ning langit, orang ambil wong ini iso, apa bisa gawe titik apa wong sing gawe wedhus. Mulane cara Allah wong ngene iku mungkiri ayate Allah. Mergo ayate Allah iku akeh termasuk inna fi khalqis samawati. Wah, itu yang disebut Allah kan biasa saja. Gawe langit bumi, waktu la fil laili wan nahar. Terus waktu ila tidak bahri bima yanfa'un nas termasuk wa tatrifir riya angin sing alon ngidul iku kabeh lah ayate li kaumi. Tapi ayat sing ngene iki karepe wong kafir ku kurang spektakuler. Karena kita ada di kiai, sajane syaratnya yang musoleh ke orang selingkuh. Orang duwean duwe-duwe tapi karpe masyarakat itu lebih dari itu. Yang di Asma Harto. Kalau orang nyaran kiai itu, soalnya santri ikut. Jadi kan gak guna di jajah Asma Harto. Maksudnya bisa yang duwe sepuluh di rumah itu. Nanti ngepergai baru kaya. Tak takoi lah, gue itu. Kalau nanti bisa di jajah, lah orang suka. Karena kemudian masyarakat menuntut mukjizat atau keramat atau amrun khariqonil adab nuruti versi ini ya. Iku mat nak kuwi rasul tenan iso nyulak Mekah dadi kota sing laginawi sing makmur. Mat nak kuwi rasul tenan iso munggah lah. Akhirnya kaji Nabi diwari pengiran ku subhana rabbi hal kuntu illa basar rasul. Aku jadi rasul misi ku mau gampang, ku itu dia tahu kan. Kul innama ana basar mislukum yuha ilaya anama ilahukum ilahu. Aku jadi rasul itu ramah salah, aku mau gue misi sitok. Ku ngakoni nak Allah itu sitok. Ku rasa ngakoni nak berdoa ku pengiran. Ku rasa ngakoni nak isa ku pengen. Titik, aku bawa rasul muji Allah. Lah, karena misine Muhammad itu mau uang penguji Allah, uang kafir itu gak janggal. Berarti Muhammad orang hazun nafsi. Mergo misine mau ben uang nyembah. Nah, tapi ono konsekuensi riasa. Iku nak aku ngakoni Muhammad Rasul, berarti ngakoni dia pemimpin. Aku terus jadi rakyat. Iku terus mau kafir. Nah, perhitungannya politik. Iku jenenge hasadam min intian fusihim min ba'dima tabayyana lakum al-haq. Mereka khasut saja ini wisbar roh. Khasut saja ini wisbar roh. Lah kok khasut mergul aku nak ngakoni Muhammad Rasul. Konsekuensi ini kaya Abu Lahab Abu Jahal. Nah anak ngurak sampai aku ketua jadi anak. Paham ya? Mana penting gak bodoh cilik-cilik lah. Penting orang santri. Mergul nak ngakoni bodoh itu santri ter. Gak partai cilik penting, penting ketua. Tibang yang gede anggota ada cilik ketua. Ngono itu klasik.
Jadi orang kafir ketika ngerti nah Muhammad itu ikhlas, Muhammad itu mau berbisi tahu Tauhid itu iman, Pak Innahum layukan ibu. Nah, mereka ngaku dia Muhammad itu Rasul. Wong misi ini yang misi yang baik-baik saja. Tapi masalahnya ngaku ini, itu konsekuen. Gak jadi cara teori Quran. Wali itu kan ala inna awliya Allahi lakukun alaihi malam ya. Dan Allah dina amanu wa kanu ya. Tapi orang mu'min asal takwa. Jadi misalnya kalau rukin masjid, asal gak selingkuh, gak apa ya wali kan. Gampang kan ngaku ini wali itu gampang. Keyakinan kula sampean kabeh wali. Wong tadi ke wali gampang ala dina amanu wa kanu ya. Tapi ngaku ini wali kan juga konsekuensi kudu hormat, kudu nutup, itu ngaku. Nggak mau diwali kan di konferensi itu juga ada. Lalu aku tengah. Aku perhitungan aku loh, dan asing jelas-jelas sering keliru aja. Wali kita-kita kan begini loh, Pak. Ngomong wali versi Andrew, aku tukis karuan salah di depan umum aja. Wali. Ini segera panita lah, Raja. Wali. Hanya karena aku di konsekuen. Kau ngapa ni wong dia wali, ngapa ni wong dia ngalim di konsekuen itu tak? Ya menurut yang kita tidak mahu. Lalu mulai di klasik sejarah diri jadi hasadam bin Indian bu. Jadi mereka orang-orang kafir Mekah itu pernah ngaku Nabi Muhammad itu gak ngarah gor. Tapi masalahnya ngapa ni Nabi Muhammad itu diwe akibat mereka dari ketua menjadi anak. Lalu aku yang mau hasadam bin Indian bu. Mulanya dari Quran ngadain Nabi Mat sejati ini mereka gak gorono kuwe, tapi pancen cara berpikir mereka nguniku mengkiri ayat-ayat deh. Allah maksudnya krono hasil. Paham ya? Lah kajik Nabi sebagai basaria apa dituruti? Gak terbukti sekali-kali ya tahu spektakuler, nggak demi mantan. Nah, Nabi ya kaya santri anyaran kepingin itu mitos. Nabi sebagai basaria ya tahu kalau santri sama nyaran mundur karena itu misbar mendake barang. Saya sebagai takuler mental putri barang tak pernah terbetik kepikiran kepingin nuruti nak menawa jadi imam. Tapi pangeran dikonton ditantang wa ingka naka buru alika iro dulu Pak ini satu tak angkat tadi yang apa konfilar dia untuk aman pertama ipa tak tiaru. Ya, mat aku kepen gawe aneh-aneh yo gawe diri dia ora melo-melo. Gawe-gawe diri sing arep kuwi. Diri aku ora melo-melo. Sing jelas dia tanah si Fatih pala takunan nang dal jeng iki yo jebet. Lah nek ada kiai kok terkenal dongam mustajab, kuwi ojo bangga. Engko sing sowan mung gawe kulo 5 kilo yo ndur ana sugeng. Kulo 5 kilo dicuk sugeng. Ardine opo ngakoni kowe donga mustajab mesti pikirane dekne kadung nafsi wah nak bayi iki donga mustajab aku buka toko kawan dekne ben toko pula are ardine terus duwe jadwal dhewe nganggo kepentingan iki dhewe kiyaine nurut mungkin insyaallah terus tokone dinantar dimangki wae nurut kowe ben ora satu rutin. Nggih, kula gitu. Nggih, gumanti boten. Kula dengar apa kok ya bagi terus boten marah. Lho boten niki asli dawuhe Kanjeng Nabi. Saya ini ulama sing paling objektif dalam hal ini. Karena saya wong alim apal Quran. Nabi setiap kali ana wong njaluk anane jawab Nabi nggih, kul la amin nafsi barobala. Lah aku gawe aku dhewe ora roh, mbok manfaat mbok matur. La amin kuwi nafsi barobala. Jadi gue nak terkenal wali dan terkenal bunga mati atau mati gue nanti gue buat ngeten dikit malah gue buat dulu abe nangis biji iya rauh udah nih buka ya buka tukang bareng-bareng gini nanti gue jalan berubah lagi tukang bareng-bareng nanti lo gitu rubah nanti gue lagi berubah rubah. Mereka orang kafir, orang nakal itu kurang ajar. Zaman Nabi terkenal parak Allah. Pikir ada orang kafir Mekah, ukuran parak Allah. Yang untungnya orang Mekah. Jadi aku kan nyulap Mekah yang tandus. Jadi patufat jirot ada roti lalara. Tak jirot. Kan nyulap Mekah jadi kota yang duwe sungai kaya menil. Jadi para pangeran itu positif.
nggak sesuatu yang pros. Cukup par-par tak ada sorano hasil ekonomi. Ya kok wali-wali tok baru tajab tok tapi terus toko kulare sampe men dadi bupati ya dadi kepengen dadi DPR ya dah dadi dadi sumpet bak alam teplek eu jelas ana hadi ana hadi jenang tak arane dongane tajab ya ora hadi lha iku para tagunan nang ngaji itu kriminal Lha nuruti nggih antar tapi muni ngoten nggih monggo bareng-bareng rubah. Lah tipe jenengan nggih rubah kula nggih lho. Tapi wei. Paham nggih. Ke bae nate berubah malah kula jenengan iki tuan buta mobil kula iki tuan sepeda tuwa. Wong karuan dongane yo kesejahteraan kok kene melok-melok. Urusan sejahtera ra sejahtera tamu ne. Kula luwe ra sejahtera. Jadi Nabi ngajari ngoten kula amliku li nafsi darro. Aku dhewe la amliku ora miliki ingsun li nafsi maring awak dhewe ingsun piyambak. Naf'a wala darro, darro wala naf'a. Amin. Jadi jenengan ojo mikir dhewe tamu-tamu sing sopan sing salam tempel iki biasa menawa tempel ten tompo. Sawise tempel ten tompo iki kudu mikir ya. Lah dene gelem ya balik to to gampang. Lenggih ditambon nak gelem balik. Lenggih zaman Abu Hanifah ngoten. Ana khalifah sawan go duwe, samangane kepentingan kanjeng Nabi duwe ana duwe. Bareng Abu Hanifah kabundut, wasiat ning anake cung duwe iku balik ana khalifah iku. Gak dibuka, gak dibuka, cara pamplok gak dibuka. Nganti Abu Hanifah kabundut. Terus akhirnya khalifah luhur pas sekali sama keluarga Abu Hanifah. Inna rukana sahihan ala dini. Wong paling medit di urutan agama Abu Hanifah. Artinya gak pernah agama dikompensasi. Yang kok khalifah rata-rata kurang ngajar. Ini mulai sifat-sifat tenang. Ya ngajar ini kan kalau tenang. Mergo ngaji. Sing ngaji aja ya berarti sing manfaatnya wong aja. Terus teki politikus konstituen. Wah, ya deh. Ini kita itu kenapa? Konstituen itu si Taripi. Oh, pengaruhi tak menek, berdua dari dasi tak menek. Iya, itu si itu. Tapi, soalnya tetap sopan. Yang panggis itu, jenang panggis itu nih, belum nanti pemimpin-pemimpin yang sopan. Tapi gue belum juga harus di gue kata, oh, nah, soalnya gue mati kata. Itu perkata sih, gue tersopan. Jadi itu pengeran ngamuk nih Nabi Muhammad. Kalau tak guna nang jahilin, makanya cuma lah melo pin, pin tu. Sing pin tu benda tu pin tu. Kira sama melo melo pin. Jadi mau ngelam kue darah itu kamu saja. Ngelamnya apa? Dan sawangannya format diai. Masa umur tenan dan zaman akhir tiap nak terjenengan. Waktu itu zaman akhir umur bawa umur juga kau kayak melarat. Tapi kau yang nampol itu. Oh, gak cuma nanti dewi, kalau kamu memang tidak soleh, kita soleh sih. Baru menuju ujungnya dia cuma yang mulia. Mungkin ini tirakat puluhan tahun terarah kita. Wah, jelas juga cara Quran kula amlikuli nafsi dorong. Walaupun aku neng awakku dewi, rarah bukan dorong, bukan manfaat. Bukan apa kue, bukan dia kan gak jelas kan. Lu tenan iki. Ben gege sing tampa mboten urusane dhewe-dhewe. Lha mikir. Lha kula ngomongne paling kadhen. Ayo pikirane terus ngoten. Nggih, pikirane terus sesuatu dikompensasekno secara dunia. Terus ngoten niku sejarah ngoten niku panjang. Zaman Nabi Musa, Bani Israel ngerti nak Nabi Musa kalim wa orang yang paling dekat dengan Allah. Bani Israel be iblis ora aku jape iblis. Kalau duwe cerita otentik nak Bani Israel be iblis yo lumayan iblis. Ketika Bani Israel ngerti Musa dengan yang mustajab, iku yo urusan dunia. Iku pamongsa, iku nabi.
Iya aku nabi. Padang pasir teh kan kelaparan kabeh wong padang pasir. Ono mujizat sing kita iku mangan sepasaji. Sakira ono kok akhire Bani Israil diturunna almanna napa? Masalah. Terus iki makanan cepat apa? Saji. Tanpa masak langsung nek kita. Sekarang ono menune gitu-gitu saja. Bani Israil iki mulai dicecer. Sah. Lah kok gini-gini saja? Maksudnya menune kok tunggal. Akhirnya protes dari Israel. Lantas siro ala to'ami wa fatulana rabbaka yukhris lana mimma tumbitul ardu min basliha wa kisaiha wa bumiha wa adatiha wa betok. Saya aparat pengirahan ya. Mas menuju ke situ ya. Fatu rabbaka gue jalur ke pengirahan yukhris lana mimma tumbitul ardu. Pengirahan kan lukuh ya. Mangan jalur semongko rabbaan min basliha wa kisaiha wa bumiha wa adatiha wa betok. Intinya kan Bani Israel lalu dua wasa bareng ngerti Nabi Musa para pengira kode-kode para pengira padahal maksudnya Nabi partai di Allah dua konsultasi urusan cara taporo bilang orang kok juga kompensasi urusan dunia nah panjang ke darah ini kiai ku mustajab ya seorang ini ya ibu lo mohon kerungu-kerungu nanti nanti dengan yang mustajab lah ya terus dia kalau Tuhan tidak ketakar ilah Allah lah itu jauh salah karena anak bupati dan presiden cuman tak ngono jawab oh oke jadi jenengan yang so soleh lho nggih makanya kula cerita Kanjeng Nabi nak muji sahabat itu sudah langit belum ada sahabat de para nabi sehebat sahabat kanjeng Nabi lal hawariyin walau semuanya kalah sama sahabat mergo sahabat kanjeng Nabi sampean dulu teng hadis Bukhari Muslim semua pertanyaan sahabat itu religi ya Rasulullah wadullani ala amalin qoribu ila jannah wa ibrahim ila kanjeng Nabi kon warai ngamal nopo sing mari kula parek swarga atau neraka religius karena Rasulullah Nabi orang dekat Allah tanyanya tentang bagaimana cara mendekat kepada Allah kaji Nabi kula itu tiang suga duit kula sering luah sing saya kula sudah pernah cinta ya selalu nakam agak yun sikur dari Nabi kula manfaat itu minum bagian paliwa liberal nak duit luah nomor sisi wong tuam kerabat nah gue kiai dia ya kiai mu oh my god saya keranjingan oh kiai mau kaya jurnal Qurannya jelas ya selalu nakama gayun ulma anfaktu min khairin urutannya paling nahidin walak rogabin terus balik atama matahki wabin apa kaya belok tingkat yang ini nomor siji wong tuam kerabatum terus wong miskin lalu miskin aku sepone oleh tapi intinya sahabatnya Nabi itu lebih baik wong dari Israel ketika ngerti Nabi Musa para pengiran takoane urusan dunia yaitu lanaf siro ala to'amu wahidin fatulana roh baka yukhristana mimma tumbitul ardu mimbak liha wa kisahiha wa kumiha wa adadiha iku saking ngaki disebut pengiran saking rakus mana sih orang menu sih kadang-kadang juga semoga misalnya lawuhnya orang melibat berabang merah, berabang putih itu pasti buka gajeng, melibat lawuhnya, melibat berabang merah, berabang putih intinya itu, jangan dibuat saja yang varia mulai ini kalau darah, ini jatuh iblis iblis, orang paling parah pengiran, paling wedi pengiran meskipun berdikatan itu paling wedi berarti biasanya mulai Nabi Adam sampai Nabi Musa itu boleh Nabi yang wani konsultasinya prosedur mulai Nabi Adam di Tuhan sama Tuhan ngajak Nabi sotobat sampai Nabi Ibrus semua Nabi dia tahu ngajak no, kalau ngakak no pengiran caranya prosedur sotobat terakhir ketemu Musa yang terkenal kali luar terkenal melepuh terkenal sopan pengiran Nabi Musa akhirnya ya Musa jenengan itu kali luar orang yang paling sering dijanjikan Allah mereka satu-satunya Rasul itu dilakukan di kali luar Musa tak wakal lama mau Musa no, tak lah terus dia beli aku tak kok ambil pengiran cari itu kan aku suhu itu beli itu kan gak aku yang berdiri dengan pengiran itu kan lalu setan itu berkali-kali kalau ngaji itu memiliki cerita orang-orang tak kok ambil setan
Mulane Quran sering nyeritakno betapa wedine setan mbok apa. Kama tali setan itko lalil insani falam maka parotola ini bari umingkam ini apa pura rogal alamin. Jadi ngomong wong sebiko ngomong wong nakal karena nakal ini tidak pernah nakal maka ini apa pura rogal wadah tamu takwa wadah tenang ya dia ini rata tenang kekuasaannya Allah engkau nyekta ini suarga betapa dijayanya pengen pengirang. Jadi falam maka parotola ini bari umingka ini apa pura rogal. Akhirnya Nabi Musa PD tetap wani tak kok pengira Gusti, orang itu dijalui permohonan itu yang ngajak orang yang jenungnya biasanya tak percaraan itu apa yang bodoh di sini ngerti iblis dijawab ini tak prosedur itu ini tak akan hujud minggu juga ini Nabi Adam Marco, berdigataan ini tadi ini tak akan hujud yang ada meradul Musa boleh iblis ketemu tapi tak boleh, boleh prosedur sarate kita apa? Urusan itu ini budaya nanti. Iblis umat mana? Aat judul rumah jitang bapak laat judul saya. Zaman urus aku mau malas mati kok. Zaman ada murid aku mau tuju tu sakit mata malah perdu. Ya, terus, ya akhirnya rasa benar yang dibaiki. Jadi, A'ah jidru mahitan, mabat la'ah jidru apa? Ayah, zaman berapa aku mau sujud, umurnya zaman mah. Tapi intinya ngeten, ijek lumayan iblis, manfaat no Nabi Musa, gue takut prosedur caranya itu. Tau gak, timbang Bani Israel, para ke Musa, gue urusan pakanan. Kono, langsung pula ngeten. Ijek lumayan, iblis manfaat no Nabi Musa, urusan masuk caranya. Tau gak. Meskipun asli umat menang itu urusan mental. Umat itu urusan mental. Mulai dari pengiran kasih suci tahu lagu itu tau kan. Dia tak tahu kok menghibur tau. Lebih ini, menurut patuh mata itu balik menang. Mulai dari mengalih tatar, gue ngerti. Kenapa sih pakai Allah, gue lupa kakek mengurangi. Gue tau lo gak kayak salah, kurangi kita udah cukup. Ya menurut saya ngomong, sampai pas istighfar kaya-kaya ngomong juga tentang gue ngomong gue, itu rasuwe itu menang gue nangis nah ngomong menang, ngomong menang, karena repot dan menurut saya lalu itu berarti gue ngomong ini kita lihat-lihatnya ya ngomong gue itu menang paham, ini pun nunjuk nong, ini jadi pelajaran betapa masyarakat atau orang kebanyakan melihat ulama, melihat nabi, melihat wali itu secara salah yaitu kedekatan kita sama Allah tentu versi mereka akan dikompensasikan secara dunia kalau nanti yang ini bilang tahu, berapa-apa itu kali tahu kalau wanyaran kiai ini seperti gara-gara mulai orang suga di miliar terus, kalau gimana, tangga ini mereka kalau pun tak setengah miliar ya terus tak kena pulau, sebenarnya tambah suka. Ia maksudnya gede ni tambah suka. Kalau perebutan nilai tambah pirang nilai. Aku yang menengahir. Ia tenang. Pulau menengahir kita sini. Betul betul daerah-daerah urusan juga urusan tambah urusan pulau dia. Nak bilang apa caranya itu aja tawarai ya. Caranya juga ya pinter jenengan dong pulau kiri. Ya, cara ini juga pinter diri anu kalau karuan kira. Kalau bakatannya 2 miliar. Lah, nanti nanti apa cara ini? Kalau warnanya, kalau pulau mulai gini, mondok. Nanti itu cepat, lebih banyak. Berdoang Islam alam itu gawok. Dia tidak sholat tak suwi. Dari yang tambah suwi, tambah hampir. Baru kan dia ini, tidak sholat cukup cepat. Jadi ukuran tolak kucuk yang sungguh kita hapok. Tapi dia ini rapan, ini nanti ngelanya itu sungguh. Nanti ngelanya itu. Tapi intinya, dia itu tadi. Ketika Rasulullah dianggap para pangeran, pikiran ngomong yang Mekah penyurat. Jadi mata air yang nombok mengalir ke Mesir. Fatufat jirat anggara kilang ke nombok. Ketika Nabi Musa terkenal sebagai kalimullah dan Israel jalannya urusan pakanan, urusan kesejah lho ada pembahasan yang disaiki yang terkenal wali kondung urusan buka toko urusan apa jabat jadi bupati atau gubernur
Artinya parake Allah di jurus-jurus dan urusan itu. Nah itu hal yang tidak dilakukan oleh sahabatnya Nabi. Mulan rongono mau ngapik kok sahabatnya Nabi itu tidak pernah begitu. Sama jelas nang hadis-hadis. Ono wong wedok rapa malu. Karena ini urusan agama. Kulo nak khed itu kan buat nang sal solat, nopo nang sal toa. Kulo nak khed itu carane poso sebudi. Wayat alunaka anil mahrib. Ono wong duwe luwe wayat alunaka madayun bingung. Ana sahabat setengah nyabu, wong nyabu ra elek, wong setengah ngeflek. Iku takok ben Nabi Gusti, pasti hukume nyabu disebuti lho. Ngeflekne hukume disebut. Ya kalau nakane pembina apa wae. Intinya Nabi sebagai tokoh agama, orang yang diyakini dekat Allah, bener-bener pertanyaannya juga sesuatu yang mengarah ilah. Ilah. Ya, tapi kena tenanan dia yang tutup. Wong kelare mangan ngenteni ngono-ngono iku. Jadi terus-terus tak nutup korban. Tapi ini hukum untuk ngomong hukum ya bu. Kau yang bermantap tenar hukum itu terus ngomong soal tak apa caranya seorang untuk ngekei duit itu. Tapi aku itu mau ya jadi tenar. Ono bupati soal tetap salam tembak tak apa ada mau caranya tuh. Wih, tapi kan orang mau tenar kan bu? Hebat. Kau untuk duit, kau religius. Mereka tak kau aneh kau cara aneh tak kau. Tapi rotor orang kerana jabat maling, kerana selamat keburuan KPK. Ia kan repot terus. Malah ni dari awal terus mendikani kajing nasi salah tak guna nak nasi. Dia tu melok tim. Lain apa yang penuruti itu nuruti dia yang karpem. Pak ini satu tanah yang mampu ya turut-turuti dirimu karep-karepem aku akan repot paham walakot kudzibat innama yasajibu ladina asma angin pastinya nyembadani atau gelem gelem nyembadani, gelem anus sopa aladina wong ake sopa aladina wong ake yasma unakan gelem rungakna sopa aladina. Ya ini benar. Eh dua atas degese aja-aja isiro ilal imani maring iman. Sima atas fahumin kelawan gelem krungu gelem marami wakti barin lan itibar. Wal mau tayab adu humukwa. Wal mau tau te piro-piro wong sing mati ayil kufaru degese piro-piro wong kafir. Sabar nyerupana sopa Allah hum ing kufar bihim klan al mauta. Si adami sama ing dalem podo-podo raglem rungokno nasihat. Jadi wong kafir dipadak nopo mati mergo padha-padha gak gelem nampa nasihat. Yap adhumu. Iku nangekno ing wong akeh sapa Allah apa fil akhirat ing dalam akhirat. Suma ilahi yurjaun mangkono limaring. Suma ilahi mangkono limaring apa yurjaun den balekno sapa kuwi. Kula nak nulis nanti kita nanti misalnya kertasnya komplit. Ketika ini mau urusan makanan, urusan jatuh ini nanti mau kan tuan terang mau berdiri berakhir. Terus nabi. Urusan kerja akeh tabu untuk kusumo nopo sastra orang dan terus. Aku lah terkenal kiai rasional. Di pulau terkenal kiai aku ni sehingga di sana kita mula boleh ikut. Jadi jangan untuk warisan tabu untuk kusumo kali jumpa. Keng budi, keng apa jenengan apa jenengan mata nopo ni nanti. Pak, lupa teng lemari wonten teman pak. Gua terus kalau tu pastikan tu sesuatu lagi ya kalau ada per atau tuku. Wong kulo umpama jenengan gajah botekne kulo mboten kulo mbok tau. Nabi Musa terkenal karep pangeran kula bali malih. Ketika Nabi Musa badhe nyelametno Bani Israil saking Mesir niku ra dikengken teng Baitul Muqaddas niku teng bali. Jadi ya kaum itu urul ardhul muqaddas allati katabawa napa? Lah. Intine tahun Bani Israel kan balik teng Palestina. Palestina itu penduduk kaum Kanaan itu tiangnya gagah-gagah dibanding penduduk Bani Israel yang tahu ditawan Fir'aun. Ya ditawan puluhan tahun lah kuru-kuru. Wes kuru-kuru lah tahu mangan saiki perang ngadepi wong makmur wong gagah. Gagah. Bani Israel dasar utak-utak Israel. Jabe inna fiha qauman jabbar. Wa inna lanaskula hatta yang rusu minha. Lho niku tiang-tiang gagah-gagah. Inna dia kawan, kita tukaran dengan arah menang.
Wa inna lana pula hatta yakruju minha. Fa iya kruju minha fa inna lana pula. Anak wis metu, jadi metu ramadah. Oh, tak ya. Anak wis metu, kita metu ramadah. Terus wonten tiyang saleh ora. Wonge mbok gagah awake tok, cara perang tetep kalah. Ya ngene lho, tapi dari para pengiran, ni fajar anta waro buka. Jare kowe diboro pengiran sing jual. Tetapi Allah itu fajar anta waro buka faqatila inna hauna kok itu. Kowe ra jawab ya, Pak. Wong balane pengen. Ah, kowe sing perang lumpet. Lah aku nak wis bar, aku tak mlebu. Ora kurang ajar. Artinya apa? Bani Israel di satu sisi yakin tenan nak Musa para pengera. Dari segi ini iman, iman tenan nak Musa para pengera. Iman orang ini. Tapi iman itu gue urusan ngono-ngono itu. Cuma ini perkara lah itu. Ya akhirnya itu fadhab antawarok buka. Ya gue dulu tau yang perang. Jadi di boro pengera yang pun. Fakoti lah ya. Terus yang perang gue tau. Ya Allah cukup. Ngomong dari jaduk. Inna ya una apa itu? Tak tengin yang gue. Iku ati bali te ono kiai terkenal jaduk bareng kampung wong tukaran jiran tok cukup mbak terbane sebrasno. Kawe. Di satu sisi tertanjung, mergo terkenal duwe terban sing iso diseblakno wong 500 rubuh. Di satu sisi terus pangeran mbok gunakno to sing dipate ngono itu. Lho bali to iman napa boten? Iman kan? Nyatane dhekne percaya nak Musa parke pangeran bae pengen. Tapi pelaye dimanfaat no saung kue para pangeran perang kok repot-repot do pak suka bosan dalam atna warok buka lah inna haru dan apa kau itu tapi lo Allah buka pola pak inna haru haramatun alaihim arba'ina tanata yati hunatil Allah akhir buka wesa nak ono bani Israel tak haram no ngebetul masjid kebingung 40 tahun ning orang-orang ting. Mereka Allah tersinggung pengiran di tukang pasukan-pasukan perang. Saya ini. Nah, itu dari kali kau yang pulau terkenal dengan ini Mustajab. Juga Mustajab juga urusan toko. Juga urusan pilka. Pilka ada, kok penak. Mari para takunan dan minal. Ya, ini. Nah, nanti tidak dibeli, saya kita obat, kok. Ayo. Ora usah aku dijanji topo tapi sing jelas cara pangeran ra oleh ojo termasuk minang ora ora ngaji berarti nek ada bapak seorang para pangeran terus tekan tutarane kon aja pangeran anak kuwi wak cara cerita kok zaman kepahlawan jadi dengan tak kene iku lho Pak apa jenenge kadang itu jadi pasukan tentara ini kemah apa disebar arep nanti bergerak berang aja. Di satu sisi tertanjung, musuh tawanan yang terkenal, ini para pengeh. Di sisi yang lain, uji-uji yang berusaha di dunia. Ini mulai di Pak Langkakunan, Pak Minar. Ini harus berbeda. Dengan satu beli, ini mau berbeda. Yang jelas berbeda, kalau ini buka. Nyatanya Nabi Musa cukup. Kalau Pak Indah, Musar Ramadun Ali, Pak Rasa Jina Tata, ya di mana pun? Gila. Gak boleh. Lah Nabi Muhammad itu tidak pernah mengalami begitu. Umatnya Nabi yang iman. Lho iku umat Nabi Musa sing iman. Sejo aneh-aneh umat Nabi Musa sing iman apa boten? Sing iman. Lah umat Nabi Muhammad sing iman sae sae. Gak pernah libatkan Nabi kecuali urusan agama. Ini wong wedok kaya tak kok ya selalu nata aneh maksud. Mesti nak kan boten saged salat. Tetarani hubungan suami istri sepuh. Boten salat, boten tawaf sepuh. Wong sing biasanya abu tak kok ya selalu nata aneh pemriwen. Kau cerita kau ini masih cukup terasa. Mestilah tentang hadis-hadis. Anak Arabian taala Rasulullah, pakola ya Rasulullah. Kaja wata ada. Boleh intinya itu tak kok. Ayat Islami kau yurut. Islam sing saya sebuti. Nabi jam tut imut to ambata pro salam alaman arota mana tare. Islam sing ape di. Kue senang ekai pakanan wong. Kue senang salam alaman arota mana tare. Kalau nak apa tak kok ya Rasulullah. Kulo nu nasehati. Di autini ya Rasulullah dari Nabi Latak itu segampang itu ini para dadan minta tempat orang Latak itu ini para dadan minta tempat orang Latak itu 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 Latak itu
Mereka marah itu kan terlatih mulai lalu berpikir. Saya kemarin keluarga Kota Nasir, wes marah uri-uri. Nak marah saya wes terlatih. Mungkin tahun marah adalah generasi pertama. Dari generasi ke generasi. Jadi masalah berkeluarga orang tak miskin. Miskin ini terlatih. Ya bosan. Terus kamu apa? Zaman orang rapi kita yang marah, barat di luar marah. Artinya terlatih sekali. Saya mari cekak dengan keluarga, mereka gampang emosi. Mulai nanti tidak sehat di latar. Para beda mirror ada patola lah. Kebetulan pulang balik, ngomong di kunci pulang. Tidak ada masalah apa lagi, itu sudah pikiran. Jadi orang gigi tak, itu kan. Untuk layangan ya, itu kan layang. Mereka masalah ekonomi, masalah tinggal asik, tinggal julangan aja. Ya, julangan mulai anak, aku seneng anak dia hiburan tercekat, layakan itu apa. Main jatuh, sementing latah dok, para jajah murah, latah dok. Dibandingnya ngomah, bucur murah-murah, malah tutup. Nah, kiri melayang, sebagainya, kenapa? Latah dok, para jajah murah, masalah apa? Terus Allah benar-benar nasihat Nabi, termasuk ukurannya wong apik disebut Quran wal kadziminal ghaizah sing iso ngendhalekno emosi. Pemene di mau san partai, di partai ya lantang don. Aja wong bebek santrine di partai ora tapi mumet. Lantang don. Para jajan mira ora di patola lantang don. Ausi ini ya Rasulullah Tolala Jangan nasihat menegusti nasihat di Maliyut Latar Mata nasihat ini kutok nabi latar Para biasa miro orang bakola namun Jadi umat Islam miskin ya terlatih Gantuk jabatan ya terlatih Yang marah itu karang berbenerin lontong Gara-gara lontong akhirnya pecah Orang PKB pecah itu berbenerin lontong Perkara pecah atau tukaran mesti kerana Wah, lagu cara ketemu Nabi para sesat. Ya patol lalatan. Mau naik rem. Wah, tenu tenan. Artinya sahabat Nabi udah nyata tenan. Tapa artinya mereka yakin nak Nabi para Allah kemudian benar-benar jadi unsur nanti ilham. Kalau pulau Rian pertama kenal Mas Rumanto, gengok. Tapi kenal aku bego, terus kenal. Paling dia orang suka kadang-kadang salam nambah saya satu saya bu, enggak kangen. Pas betul salam nambah satu, urusan itu terus apa? Nafar kenal. Ngaji, ngaji, jadi aliran ni. Oh, muka saya dah lalu ngaji turut dia gengok. Wong terkenal ngalim tu, gue tuan-tuan. Ya tak entah sini berarti. Tapi kalau sebagai orang ngalim sih bernurani kan merasa dosa. Tapi itu orangnya kayak ibu, terus piye hukumnya lu keluar mulang-mulang, gak terkena ngalim, tetep entuk tau raja raja danyok entuk betul? Tetep entuk keluar mulang-mulang, terkena ngalim, tetep entuk soalan betul tapi sebagai orang alim yang bernurani itu tetep protes deh entuk orangnya kayak ibu mereka dapat apa dari saya, kok saya dapat dari mereka itu hitam lo tenang, dari pengiran ngoten walatus alun naya umah izin anin naim semua yang berbaru fasilitas berbaru nikmat itu di audit walatus alun naya umah izin anin naim semua yang berbaru nikmat itu di audit jelo tengene muslim tengene bukhori bahkan tengene isya wonten cerita ngomong sing apal Quran sing ngalim sebenarnya yang akhirat itu di tes pengiran sitok-sitok kue zaman yang dunia rego diparingi murah kue sering untuk suwatan kue kaga bataga kuwabit jatah mengalir bentak noning gini saya ini suka untuk bagian lapa buatan seperti misalnya orang terkenal wali kok dua ya teko, gula ya teko terkenal ngalim dua ya teko, gula ya ketika tidak diarahkan ilah Allah begini tetap duniawi iya betul duniawi betul iya duniawi kok tambah pengaruh yang ada yang teko latihan mau santri-santri sing lugu sing khusus tak pejabatnya teko bisa ya mau terus mungkin-mungkin ya itu Saya mungkin.
Lho mergo nak kula tu pantes. Artine kan sak kula kan mungkin lho untuk sowanan bupati lho ten. Patung artis. Tapi tetap ngoten pendirian kula. Lho kula nate pengajian itu ban niku kan alumni ne Bapak, pengajian gedhe nek ana bupati. Ngatar niku pengajian gak bisa. Kula Gus mungkin jenengan mau idhah sana. Terus gak bisa. Santri ini kurang ajar, ngomong kan? Mungkin ke Bupati tahu, ya aku hubungan ini aku. Yang jenis kusih pulau, belum alumni ini apa yang jenis kan? Jenis itu minta masanya. Terang, dia udah ngerti. Aku tekau ngasar. Santri-santri tengah bau terang, aku tengah ngerti. Tapi itu mengerti, ya orang itu tekau terkasar. Ini dia, oh tekau ngasar. Yang hape-hape tak kandani. Nah, kurang siapa lah, begini-gini semua tak kandani. Itu pasti mengalir dengan kandani ini. Arang ape mulas, ben ngendi coba cang kemulang apa ngendi bupati kan. Embar kula ben ngati mulai tangkep. Cang kemulang apa ngendi bupati kan. Ndak maksud anak ketemu ya ketemu coba ngendi kan kurang ajar kan kula masih. Lho ora ditegur ketemu kula mboten masalah. Tapi kan kurang ajar kan ulama kan ngendi lho. Oh cang kemulang. Wanita ini kewedi, anggar nunggang pulau, dikai waktu khusus. Amin kualat tapi, jorok kodok enak ya, kewedi wedi ini menjadi mari kualat. Yang masalahnya teniku, kita ini sudah salah kabra, kita ketemu bupati tidak apa-apa, ketemu presiden tidak apa-apa, tapi aku jujur lah. Misalnya bupati ngundang kita, bahwa Bantu punya masalah ini, kiai, tokoh-tokoh masyarakat diundang untuk memecahkan masalah rakyat, masalah bersama, dan harus jatuh. Dulu zaman Nabi begitu, semua elemen masyarakat diundang kalau urusan bersama. Wa idza ta'u ma'ahu ala amrin jami'in lam yadzabu hatta yastazim. Amrin jami'. Nabi dulu itu sangat model. Jadi semua elemen masyarakat diundang kalau ala amrin jami'. Sesuatu sing urusan publik. Kalau urusan publik mereka diundang bupati, enggak diundang kalau saya merasa penting sowan-sowan karena urusan publik. Tapi nak urusan pribadi sih mau jalan itu nggak mustajab berkompensasi nih salam template merdeka dia nih benda di bupati menang itu kan hadir nafsi loh kriminal nih kalau pulau nih pulau loh nah sampai yang terserah loh ingin aja ini tetapi kalau urusan publik nggak apa apa dulu zaman Nabi juga begitu wa idza kanu ma'ahu ala amrin Allah jami'in lam yadzabu hatta yastah. Nabi itu kalau mau perang, bahkan tentang rampasan perang, tentang apa saja musyawarah dan sahabat. Dan itu pas musyawarah, tidak ada yang boleh bubar, karena sedang mendiskusikan masalah bersama. Tidak ada yang boleh bubar, artinya harus datang. Setelah datang juga tidak boleh bubar seenaknya. Mereka ala amrin, jamin. Tidak amrin khosin, tidak sesuatu yang pribadi. Nah, saat ini bosen. Ir bisa bisik senangnya yang pribadi. Mereka nak penangan orang apa? Bagiannya tidak sidik. Kok ini sesak mana di rumah dan ini? Ulo mulai berenah berdua berpengiran binti. Ulo jadi dia berbicara melarat. Perkara lain pun Arab kah melarat. Ulo mesti repot dari dini. Paham ya? Ala amrin nama? Jamin. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin. Berkali-kali Rasulullah misalnya dulu ketika perang Ahzab. Ahzab itu jamu hizbin, nggih. Ahzab itu jamu hizbin. Pasukan koalisi, cara tadi iki multinasional. Mergo kafir Mekah koalisi be Nasara Nasron, koalisi be Yahudi Khaibar sepakat nyerang Kanjeng. Itu jenenge Ahzab sing diperang dikenal perang Khandaq atau perang Ahzab. Nabi ge musyawarah, akabir sahabat diundang. Diundang niku karena jumlahnya ada rasional. Wong 12.000 iso 1.000 nopo wae ora rasional. Iku Nabi ge sing jelas secara jumlah gak banding banget. Iku piye cara kuwi? Kesono kok abad sing usul. Nabi papat saja di Madinah karena peta Madinah kita kuasa. Kita tahu betul lekuk-lekuke Madinah. Sehingga ketika mereka mlebu visi kakil Madinah, kita hajar. Terus dari sahabat dia, ampun Nabi, papak di luar Madinah. Karena kalau di luar Madinah kita kalah, itu ada kesempatan perempuan-perempuan melarikan diri. Tapi kalau dalam Madinah sekali kalah, anak-anak ikut mati. Nabi mendengarkan, itu ala amrin ja. Didengarkan, sahabat itu macam-macam. Terus dari tadi Nabi, ya aku perang senajan to dhewea. La aku janna walau wakti. Senajan to perangi gak rasional, mergo jumlahe gak banding, aku perang senajan to dhewea.
Iku jari ini sahabat langsung ngendikan, ya Rasulullah, lana kulu kama kola umatuh Musa, fadzab antawarab buka indah heruna, kori. Ula buter ngarah di rumah te Nabi Musa, jadi kan tak bena perang tiang, dan. Lagu yang ngono nabi kia, bodak, ya jiran apa arah, buter ngarah, jiran apa, marah, ya bah. Sabrak turuti. Kalau gejere, kalau buat negara ikhlas pak Ejiran melarat tiap. Kalau gejere, oh gejere melarat. Orang karu-karu melarat di bed-bed. Jadi jelas umat Nabi Muhammad itu jauh lebih baik ketimbang umat itu. Nah, ini Quran dan Bakuntum secara umat itu kerjat lina. Kau umat pilihan tenang. Kau parti Nabi be Allah, bener-bener gurusan Allah. Kau orang gurusan tu, orang kalau umat Nabi Musa, PP Musa parti Allah, berarti aja tu berak joss, somparat kau. Angono perang, rasa pasukan terus pak, fajar anda baru. Serem. Cari pun gajah, kek gajah kek lebih ni kuma. Parep. Allah, gak karu-karu, nanti benar-benar melotok. Semalam melok, salah tak guna nak bina. Semaya pasu gumbuwo, mongkonuli nang anak yang wangai sop obol obol sila akhirat tinggi dalam akhirat. Semua ilahi mongkonuli marah obol yang jauh nanti balik nasi sop ngake, ayurat guna dikse nanti balik nasi sop ngake. Bayi jadi mongko marah sop obol yang wangai ti amal di bulan amal amal lewat. Wakaulan bodoh mutab sop kafir Mekah, aku faru Mekah. Laulan uzila alaihi ayatung rokti. Laula nuzila goyo den turono alihi ngatasi Muhammad apa ayatun sa ayat mirabi Muhammad ngaku nabi go ana ayat sing hebat to kan nakoti koyo dene unta iku zaman Nabi Saleh duwe spektakuler unta metu ka watu wal ato lan tongkar kok tongkate Nabi Musa kan jos di seblak ana ning segara dadi kering di seblak ana meneh dadi ula iku kan jos wal maidati lan hidangan ka langit iku kaya kaume Nabi Isa. Ya itu Nabi Isa itu nyulap kalau hidangan saking makna aku Nabi itu paling gak punya tongkat-tongkat tau kok dari enforcer tau ngaku Nabi orang mutu orang duwe tongkat-tongkat tau ada makhluk-makhluk ajaib malah ini kalau seneng saat ini TV-TV itu kan barang-barang itu jadi filmnya cacilik kau kaki ajaib, kucing ajaib ayam apa? Ajaib, kalau seneng jadi goyonan itu seneng ya, daripada gue nyakrawa ayam, boleh pitik cemani boleh pitik itu ngirong kabeh gue syarat ini lah, boleh pitik di sebelah ya, mesti ini baru di sebelah mati aja, boleh jubilih raja, tetap pitik gitu. Jari jaja goja, tuk jebule piti dulu raja, raja. Anak piti itu mari sebelah rakan, nah, mereka lagi percaya. Jadi aja, jatuh. Nah, itu Nabi Muhammad, karpe wong kafir kafir, Nabi Muhammad yang di mujizat yang spektakuler, koyok tekennya Nabi Musa. Tapi tunggu gue lengi-lengi ngoten, Nabi Musa tetap Nabi. Teken sing koyok ngono spektakuler. Jadi aku nak di sebelahnya jadi urus, di sebelahnya laut merah jadi kering. Iku kabel gak ngelalekno bahwa domir itu ilah wah. Domir itu ilah wah. Mulanya tekennya Nabi Musa, aku teken sisa ini jadi misteri. Jadi jubarisnya Nabi Muhammad sampai ke Umar, sampai terkenali wana kiai tertentu ning Cirebon ning di jare di tekene Nabi Musa sebut di sini pesawat teblok iki wong kula ora anak kiai dadi ngerti cerita sing bapak teko busi kerok ya kula ora atur moro busi kerok sampe nak krumu-krumu tapi sing jelas tuntutan ngono iku ning era Muhammad dibatalo ta mergo Allah trauma tau kecelakaan zaman Isa iki rumono sing ngaji. Ketika Isa hibat nuruti permintaan kaumnya iku di mukjizat iso nguripno wong mati. Wa ubrihul akmahawal afras wa ukhil mau. Malah Isa dianggap anake pangeran. Ora ono sing iso spektakuler ngono kecuali Isa mergo anake pangeran. Akhire marah kecelakaan. Iku misi utama Nabi wong gak sirik gara-gara Isa sangat hebat dianggap anake. Mulanya Nabi Muhammad diwanti-wanti ojo mengulang kecelakaan pada zaman Nabi Isa.
Mulai kita gemang terkenal wali dengan mustajab teman-teman. Mau sing seneng kue, wong sing api gawe toko ngandem juga. Atau sing api buka utah. Mau terkenal ulama spesial carane mulang sholat mau tamu mak wong sholat toh. Mau boleh meraminat toh di goko. Tapi nak kue terkenal ahli pelor kejadukan. Bagaimana nominat toh? Mereka ditembak rata. Wong nak sholat jomi. Jadi zolimun wafatikun batolikun minat gak? Wong soleh berjanduk, wong soleh minta. Tapi nak kiai spesialis konsultan sholat. Nak kaji gak di rawan duwe. Biar ibu narep kok. Perkepalan untuk nabiro dikai biro. Gak, nak kaji gak, gak maksud. Konsultan kaji rawan di bisnis. Mereka dia umum, kita ini rebutan ngerot kiai. Nah, sekian juga dapat sekian. Ini buat merasakan, udah cukup merasakan. Terus biar roh. Sholat. Kalau tak ada pakaian sholat, tapi tak ada. Pokoknya sholat. Mereka ada pakaian, dari pagi ini, baik itu yang cukup pakaian aja kan. Kayak haji dan pakaian itu. Ini nanti turuti kalau. Oke. Mulane Nabi Muhammad diwaji-waji pangeran. Setiap kali ono jalan aneh-aneh dipengin nuruti. Mergo dinuruti iku di resiko kok malah diarani pangeran. Kaya kasusnya Nabi Isa. Mulane mengke teng ayat saturuse kok Nabi malah kon jawab ngeten. Qul la aqulu lakum indi khazainu Allah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malah aku bolak-balik rak mus ngomong mbek kowe. Aku juga duwe khazainu Allah. Kula aku lakum indi khoda. Tapi aku Nabi terus mbok sangka iso ngunci pangeran, iso ngatur pangeran. Aku tetep ra duwe apa-apa. Lah napa indi khoda inu? Wala a'lamu ghaib. Aku ora ngerti barang gaib. Aku ora ngerti apa yang terjadi ning awakku dhewe lho aku ora ngerti. Wala aku lakum ini napa? Malah aku ora ngaku sebagai malaikat. Malah Nabi kok jawab indi la amlikuli nafsi darra wala. Aku ora iso madoroti ning awakku dhewe ora pati. Dikene misale tak kok yai kula nyuwun donga Gusti Khotimah. Aku dhewe tak dhewe Gusti Khotimah kok. Ya to karo pisan to aku. Yai kula donga anak-anak kula soleh. Lah piye kok ning tak dhewe anak bedigasan. Aku dhewe ora iso jamin anakku ora bediga. Ya artine akhire tamune tak ngoten nggih sami-sami donga to ya ora ngono apik. Ora apa kowe berhubung posisimu tertanjung terus kowe sawangane anak mesti soleh, kono ora mesti. Lah mulu jadi ujug. Jenenge apa? Ujug. Nang ndung yai pangestune anak kula bendul nggih, nggih anak kula iso soleh pisan kowe anake jenengan. Dadi Nabi itu dilarang sekali melibatkan bentuk-bentuk fisik untuk nuruti permintaane kaum. Iku kon duwe tongkat, duwe apa dia apa. Nggih. Mereka nak dituruti orang orang. Kira-kira sih buka toko berdua kue terus toko ni laris. Tadi dia kepin buka usaha dia. Akhirnya dia jadi konsultan dua. Kono suge miliaran kue masalah tempek rong atau se. Wes ngono bet pengiran dihukum minimal jahilin. Itu kan rong atau se wai menstatuskan orang jadi jahilin. Ini rugi sampai. Nah, jadi itu nak kita terjai mungkin toko kulo laris, dia belum tu kan? Nong jinan di mana kulo saya kulo gila laris, kulo lah tak ada ni jinnya. Jadi jelas ni. Kulo kita pasti Rasul Muhammad tak kemarin ke parti jalan aneh-aneh. Inna wara tawdirun ala ayunan jila ayatan. Inna wara tatami awal tawdirun batin kuwaso ala ayunan jila. Engen ta nurono sapa Allah fitasid wa tasfif ayatan ing ayat ni mate ing perkara iktarofu kang jar sapa ngake. Balakin na aktsarukum la ya'lam. Tetapi nek ada ke wong akeh la ya'lam ana ora ngerti sapa ngake. Dadi jaluk Allah kuwasa nurono ayat tapi mereka dak tahu. Iku cara mereka ayat versi mereka adalah ayat sing aneh ah. Aneh. Padahal cara Allah ayat yo kabeh sing terjadi ning dunya iki dadi ayate Allah. Anak nujulah tak temui turunannya ayat bala untuk dibala alim ngatasi kufar diwujubi halagi ini krono wajib kerusahaan kufar ini jahat halamun mungkin disopo kufar yang ayat dan itu Allah cerita lah soal ayat tentang manuk tentang iwak ya kabel jadi ayatnya pengeran ini kalau bolak balik mantur
nak wong miber ning langit itu dianggap ayat mergo aneh. Artinya aneh itu mergo ora iso digawe. Miber ning langit iso gawe ora kan boten saged to. Lah ana alatane aneh mergo ora iso gawe kuwe ora iso gawe titik ora iso gawe ma manu. Mulane dari Allah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi ila umamun. Nak soal ayat mergo wong ora iso gawe. Lho sing ora iso digawe manusa ora kudu wong miber. Makhluk manusa ora iso gawe. Titik ora iso gawe langit bumi ora iso. Nak ngono untuk manusa ngaku ora iso gawe ora usah urusan wong miber. Delok bumi ya manusa kudu sadar ora iso gawe. Delok segara manusa kudu sadar ora iso. Mulane Allah nak udat-udat tegas am khalaqus samawati wal ardo. Kok dadi gedhe apa tak Allah nak gawe langit utawa melok gawe bumi. Ha melok-melok gawe bedo bediga, bedigaan am khalaqus samawati napa? Bahasa. Mulane Allah nak pas duka nganti ngendikan ma ajartuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusih. Sarah wong-wong ora tau melok gawe langit bumi. Wala khalqan fusih. Yo ora iso gawe awake dhewe. Ora direputasi, popo ora di karir popo, bediga bedigaan. Mengapa Allah nak duka ma asyartu orang yang saya ini ingin hum yang mengakai orang yang bisa menuju jin setan saya tidak pernah melihat mereka kalau kesamawati iso gawe langit wal ardilan bahkan wala kol kol angkuti dan mereka juga tidak bisa menciptakan dirinya kan sekali ini kalau ini di Jogja katakan banyak aliran filsafat jenengan kudu nganggo teori Quran setelah kita ada misalnya bisa berpikir rasional sangat mohat balung kok sampai jadi wong meneh sangat mohat manusia sampai jadi balung tulang belulang jadi tanah kok jadi meneh kudune kowe mikir zaman kowe ra ono iku ra ono materi ini zaman kowe ra ono iku ra ono materi pas iku umpama kowe di utek sing sekelas profesor atau dokter iki udarani barang ra ono iku nak tampo tebak ora iso wong ra ono tebak wong ra ono materi artinya kowe saiki ono iku nunjukno gejala sing luwih ekstrim sangka ra ono dadi ono luwih ekstrim artinya luwih nunjukno kekuasaane Allah mergo ra ono dadi lah nak ngono tuh ben ono meneh luwih mungkin mergo wis ono materi ini mulane dari Allah wa huwa allazi yabda'u al-khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahkamu ale Allah sing ngami digawe tuh ben ambale ono luwih gampang. Lah carane menungso sadar pikirane kok rangkon maca surat Al-Insan ngene iku hal ata alal insani fi min ad-dahri lam yakun sayam azkura. Kita lu pernah ngalami masa-masa ndak ada. Status kulon kelahiran tahun 70 berarti tahun 50 kan enggak ada. Zaman ra ono kan yo ora kepengin ono. Mulane dari hikam nak pas buter, lah kowe bareng ono kan iso amal, iso amal mergo ono. Lah bareng iso amal kowe nyangkom par pengiran mergo amal. Lah zaman kowe ra ono iso ono sebab apa? Ya sebab ira dadua. Lah yo muni ira dadua terus. Ya muni ira dadua terus. Ya manusia kan ngoten. Gara-gara sampean ono iso nabung wong, iso ngadeg, iso latak tetep karo dadan miroran iso apa? Lah zaman ra ono iso kan ra iso apa? Artinya manusia kan ngeling ulah. Hal ata ala insani hirum dan dari lam yakun sayam. Artinya mokal itu sito. Ini kalau mau nonton, mokal itu sito. Ini kalau balik-balik masuk. Nak wong kafir nuntut Muhammad itu muga di langit. Mas nak ngono kan spektakuler. Orang ngerti wong itu muga lah. Dari Allah. Lah nak spektakuler perkara ini barang mokal yang menusuk itu gawe. Itu rasa urusan wong bibir. Menusuk itu gawe makna, itu gawe iwak, itu gawe bud. Lah nek wis menungso sadar, Gus, dibuli aku ora iso gawe langit, ya iso gawe bumi kudu sadar sing hebat berarti sing gak gawe. Iki sing dimaksud Allah inna fi khalqis samawati wal ardi kabeh la ayatil liqaumi yaqilun. Mestine delok langit bumi kuwi wis cukup dadi tandane kekuasaane Allah. Ora usah ngenteni ana akeh iso miber, ora usah ngenteni ana ana dosa ora iso miber. Soal iku tetep ana ya. Ya ana tontonan. Artine ya biasa. Lho tenan kula misale Ramadan dina sosok iki kula ora mesti iki biasa. Artine aku tambah roh kekuasaan ber roh langit bumi roh saiki roh barang anyar panik kira sido. Tapi itu tidak nambah iman, ya ora nambah garwa. Ya mau meripat tentang ana tontonan. Ya biasa. Aja sampai ngono iku mbok arani berlebihan. Dipetenan malah keris.
Ibadah tenan ya ana langit bumi. Paham ini Allah ngelingno nak soal wong miber iku mokal lah makhluk miber iku manusa ya ora iso enggak. Enggak bela ini terus disebut nama wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yadiru bi janahi ila umam nama amsal. Wa ma min dabbatin ora ana utawi dabbat fil ardi ing dalem bumi tamsi kang lumaku padha. Wala ta'iri lan ora manuk yadiru kang miber apa manuk fil hawa ing dalem hawa. Ing dalam angkasa, ing dalam udara, bicara ini kelawan loro nabo. Suwi loro ni mana ilah umat menangsal gum. Kecuali jadi umat sing sepadan ni gue. Ini gue alam jaro ilah kau ini nabo. Sofati wayak bidet main si gue nana nabo ilah rahmat. Jadi kafir jadi ayat ya Allah. Ilah umat kecuali kira-kira bentuk umat, bentuk teladan kebangsaan nabo nabo. Sejenis amsal gum kan sepadan ini loro kafir. Kita diri kholqiyah. Ing dalam ngatur kejadian ini dah bawa rezeki Allah rezeki ini dah bawa wali halan tingkai dah bawa. Maaf arot nabil kita bimin saya. Orang yang paling sunai arot nabil sini yang sendiri kita ing dalam kita payah lemah tu mahfud terus jawab mahfud. Min saya ing sangking opo ay. Min saya min gua zaita tu zaika. Palam nak tubuh mengkoran ulas ing sun gua ing sun. Sumaila robi mengkoran lima ing pengiran dong ada yuk saruna dan kirim sopo kata. Payat di mengkamu tersopo opo dalam ing dalam antara dong ngake. Wajib satu lansen kisah. Apa lih jemaah kedua berdua sing orang no sumu ni. Minal pernah saya ngah berdua sing orang no sumu. Artinya ngeten berdua sing tukaran. Sing kita orang no sumu ni kita orang no. Ibu tu kan itu kisah pe. Sing orang no sumu ni dihukumi dolim. Mau orang no sumu ni nyerucut sing orang no. Sangkeng akhirnya pengen. Ya, meskipun semaya puru lagi bunuh turuban karena kewan. Apa ngedikan sumu? Turoban artinya kemudian diomongi kuno ono sirakabe turoban jadi lebu mereka kewan. Nah menurut saya terus siksaane berlanjut terus. Waladina tu mengake kata bukan gorono sopong ake di ayatina kan piro ayat kita. Ini mau ayat Quran ini siksi Quran. Uang sing gorono ayat-ayat tu, iku sumbun iku kopo an sama iya. Iku songko, mau kalau beli matur. Quran iku ekstrim. Itu iku sumbun iku kopo. Uang rata sama aku boleh, kerana pakai orang kanggu. Bapuk pun lan bisu, uang ngomong elek terus. Ibu sini ngomong bisu, bisu anit nutki filpak. Ngomong api rai, kalau ngomong elek kan, sini bisu. Fitulimat yang dalam pura-pura kegaliman. Ayo ku free tiga sih kekafiran. Mandi sapa ni uang nyata, ibu ngerasa no sok oboh oboh ikhlas lalu ingin tak eng nyesat meman. Yudlid bu, mungkin nyesat no sok oboh ikhman. Jadi orang sesat itu yang berkata ngerasa anak orang maya tak lah orang untuk hidayah itu mereka kertanya Allah melahir oleh ujuh yang sesat ya berarti lagi sesat itu hidayah lagi itu hidayah yang orang wali zaman yang rosok jadi kiai batal ya akeh jadi gendut tumpet saya layak jadi wali ya akeh orang wali zaman intinya lah nak ngotor nak gak jelas. Ayo ra jelas ora apa-apa to, menurut selawat ora jelas. Mergo ra pengiran niku ra jelas. Ora bola-bali, disuruh ape ra jelas. Karena kita ora pengiran tentu nasibe ra jelas. Kulo ora bola-bali dikandani. Gus kok jenengan iki tau kuatir men dadi kiai jago. Yo ora kuatir blas. Lah misale sampean pengaruh jenengan ilang kabeh, yo ora kuatir blas. Lah iki saya kok. Yo ra susah blas. Dan aku wis ora ora pengiran, ya lagi susah. Ora ora fungsine pengiran ya lagi. Saya waktu penjual tu, saya rukin video partai ramadhan, video kepentingan, terus meritik aku. Orang Arab tu nak masuk ke santri orang terang Arab. Kalau aku wong alim roh lah tak sedok, faro saya tak aku itu wong saya roh ngaji tak sedok. Kayak balka di minal gue itu. Tengi tu ngendalek no. Emosi. Kalau Aussie dia Rasulullah, kau lah. Para jajan ni orang di sekolah. Ningkalnya jengben jenengan video nopo atau video belok belok kita tetap lada. Nak pulau levelnya rati mau lada. Orang kepikiran. Makom pulau malah. Orang pernah tu. Mati rosso pulau. Makom pun mati. Buat anda kepikiran. Mereka kafe kertasane bengi. Zaman kita mulya ya kita yakin krono kersane pangeran. Zaman kita ino ya kita yakin kersane pangeran. Berarti yang penting ya pangeran. Mulyane kita mulya-mulya lelucon, mulya bagus. Ya tenan nggih, cara hikam sampean ngaji hikam, innama akrama ka jamilu satri. Kemare kowe mulya, mergo apa pinter nutupi. Sajane ya berkah kabeh. Lho tenan. Misalnya ketok,
Di satu sisi kok darani wong blodor niku haram, kok cara mekeh. Tapi umpama ketok tenang jebule kowe ya greget dirahi ya ora lucu. Dalem kowe rombong wali blodor. Kowe cara mekeh ngomong kamu kok blodor, cara mekeh gak duwe etika. Tapi umpama atimu diketokno pangeran ngati. Tapi ngono-ngono kuwi bojone kaya apa? Bojoku kok ora ngono. Lah umpama gendete atimu diketokno pangeran, wong agak tajem kabeh kowe. Mbak dari mikara mesti ngerti to. Innama akramaka jamilu napa? Satri. Sing mulya ana menungso kok sita mergo apa pinter-pinter nutu. Asline berkasut. Mulane darene sikap. Bento-bentone wong ku mantaro kayati nama indah lindon lima indana. Butuh-butuh wong sing ninggalno keyakinane awake nuruti keyakinane wong liya. Kados wong misalnya kiai utawi wong sing terkenal wali ya yo roh alae yo roh nak dene tau bodoni yo roh nak tau roh dadi ora iso turu yo roh tau mangan jubat dene ayo roh salah tapi melok-melok kok suci mergo wong sekelilinge mboten nenten tiyang kados jenengan akhire katut-katut oleh nglakoni menungso sang bintang sang wali sang alim padahal dene dhewe roh salah. Kalau dari hikam bintu-bintu ni uangmu ninggal lo keyakinan dewe atau keyakinan lo kita orang roh nak sering nampak di jubah jodoh kita orang roh nak jebule imane pas pas munamuni fatwa tawakal jebule nak radue ikhtiar gak duit rebetan lebih bingung pas fatwa tawakal diam-diam di manuver-manuver tertentu. Kita ora nak sering talang ngono iku ora. Tapi tetep ngrasa suci mergo wong liya menyanjung kita wong suci. Lha iku dari hikam bento-bentone wong iku mantaro kayaki nama inta lidan lima intan. Lha iku diterangno ning parae artine ngoten iku. Lah terus hikam diterusno in nama astro maka jamilu ta sing marai kita ketemu ya mergo Allah iku api elem di suci. Tapi terusane wajib, terusane sikam sak iki. Lah mulane kanca paling apik iku Allah. Mergo ora elek tetep ngekeki rahmat. Jajal wong mergo ora elek mak mlayu. Lah mulane ke kandhane di Allah tok ae mergo ora elek tetep ati. Lawan liya apa ora elek gremeng. Aku yo rene. Lah makom wis ngono kok didono pengaruh. Lepas itu dia senang, orang tak sihir, jadi sampai dulu siap lagi. Senanti-nanti kasih siap gitu. Yang Kowe ada malah retau gimana ini fenomena zaman akhir para kiai kok konflik karena partai konflik karena partai gini-gini jepen baik-baik karena dengan konflik punya kesibukan bagus daripada orang sih ya tuh karena musuh gini lu apa tuh timbang di rumah terus tukaran duit bucu itu baik mau nunggu dipikir gue pangeran kan manusia butuh permainan dan lewat permainan itu akan baik-baik. Mereka anamal kaya tentunya ulah ibun balah ini ku dunia kabeh badut kabeh mau lah ibun balah ini ku dolanan kabeh ini contoh paling gampang terkenal wali ya urusan akhirat enggak terus jadi ini gula berdua mereka dunia ku panjang dola ini ku yang usah gedeng wali macam modelnya ngotor pengiran ini bisa ngilang terkenal ngali mah urusan akhirat jajah lah pengaruh maka kayak buat pulang aja terus dihitung sebagai konstituen. Nggak tarik datem terus dua. Wah nasa bingung gak pantas salam tembak tak juga. Ya nah ngomong itu dituruti ya bener Quran minal jahilin. Nah Quran lah sehati para takunan nah minal jahilin. Termasuk itu mau misalnya ke mulia aku disadar innama akramaka jamilusan. Jadi kita itu mulia mergo Allah pinter-pinteran untuk terang bujune matur mulia matur mergo Allah untuk umpomo tiap kerja hati ini wong lanang bujumroh atau perasaan enggak? Salur wong ayu, buang wong ayu nih mus. Musibah kena nanggut bujum.
Gusti paringi sabar ke bojomu. Nek karo bojomu ora prasamu ora ya lari. Oh, ana ra. Lari terbirit-birit. Tapi awal je nutup. Ono kiai ditoani santri gak gowo duwe ebek kecik-kecik santri seneng ane ngelo-ngelo. Tapi tetep ebek-ebek ramah. Lu mugo gremang ngem diketokno. Santri mu lari kan? Gremang ngem lu mugo diketokno pangeran. Awan-awan suwun-suwun asalamualaikum diberi santri gak apa-apa santri seneng ane ngelo-ngelo ning ati. Padahal tetep ebek-ebek ramah. Ramah, umpama itu kita orang pangeran, mari tu orang. Jepun Pak Yai itu mantri. Amolane dari hikam kancanan pangeran naik, mergoro LM tetap api. Lo tenang ngot. Kulo, tak kulo. Banyak ngot, kulo yakin betul. Jadi katakan hikam itu benar. Kita itu pasti begitu. Semua orang punya masalah, punya kasus. Dan yang paling tahu tentu tenglako. Nah, anak ngono kok tetap dicucup, tetap mulia. In nama atromaka jamilu. Satri, berga Allah, sing mulia, no pinter-pinter yang itu. Ini dari Allah. Kue dari hikam, teh kancanan Allah. Mergoro elek tetep ah. Ape. Mane saiki mau iki marani bala takunan ta apa? Wong ana sabare wong ya tak ngertakno sapa apa bijaya to ing kehidayat ing manja dalem. Monggo gawe sapa wa ing man ala sira jeneng ate dalem. Etori kene kita dalam sakimin kang sing iki sampeyan iki makmur sallallahu alaihi wasallam.